seperti ini. Kita berada di dalam. Nah, saat orang yang berada di dalam itu merokok, padahal di situ ada tanda atau peringatan dilarang merokok. Nah, kita coba ya, kita kasih asap rokok. Maka buzzer akan menyala selama dia ngedeteksi adanya asap lagi ya. Dan lampu akan mati. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And I baik, ini contoh standar instalasi pada rumah. Ada saklar. Ini satu aja yang kita gunakan. Yang ini nggak digunakan. Ada fitting lampu dan lampu. Ini nanti untuk sumber listrik PLN-nya 220. Untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, dari rangkaian instalasi ini, kita putus salah satu kabelnya. Terus kita sambung ke rangkaian ini. Kita akan putus dari saklar yang menuju ke lampu. Yang ini ya, kabel yang merah ini menuju ke lampu. Nanti dari saklar masuk ke komnya relay yang di tengah. Dari normally close masuk ke lampu. Prinsip kerja dari rangkaian ini, jadi saat rangkaian ini dipasang di suatu ruangan, terus ada seseorang yang berada di ruangan itu, terus dia merokok. Nah, ketika sensor ini mendeteksi asap rokok, maka lampu atau penerangan di ruangan itu akan mati dan buzzer akan menyala. Kurang lebih seperti itu prinsipnya. Baik, sekarang kita coba alatnya, kita nyalakan. Ini sumber listrik PLN, kita nyalakan dulu. Terus alatnya kita kasih tegangan 5 volt. Bisa juga 3,7 volt pakai baterai 18650. Ini saat alat atau sensor tidak terdeteksi asap, jadi tidak ada pengaruh apa-apa. Untuk kondisi lampu
pun normal. Bisa dinyalain, bisa dimatikan. Baik, kita asumsikan alat ini kita pasang di kamar mandi atau toilet. Saat kita mau masuk kamar mandi atau toilet, itu kan biasanya ruangannya gelap. Nah, kita nyalakan lampu. Seperti ini. Kita berada di dalam. Nah, saat orang yang berada di dalam itu merokok, padahal di situ ada tanda atau peringatan dilarang merokok. Nah, kita coba ya, kita kasih asap rokok. Maka buzzer akan menyala selama dia ngedeteksi adanya asap lagi ya. Dan lampu akan mati, lampu kamar mandi atau toilet akan mati. Kita coba lagi. Saat sensor mendeteksi asap, buzzer akan menyala dan lampu ruangan atau lampu kamar mandi atau toilet yang kita hubung ke alat ini akan mati.